Nama ayahku Budi. Beliau dipanggil Wak Bud sama orang terdekatnya. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Kini beliau bekerja di Lotemat Wosel. Beliau sebagai engineering di perusahaannya. Katuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Ayah adalah sesosok laki-laki yang patut untuk dikagumi. Sifat, sikap, dan perbuatannya. Yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu jatuh dan terinjak. Ayah memiliki tanggung jawab besar untuk keluarganya, dan kasih sayangnya pun tidak perlu diragukan. Ku terus berjanji takkan diam hati pintanya. Seperti kata orang, ibu memiliki kasih sayang yang besar pada anak, karena ibu yang melahirkan dan mengasuh anak. Tapi kasih sayang ayah jauh lebih besar. Fitrah ayah yang tak mampu seperti ibu yang dapat melahirkan, sehingga membuat kasih sayang ayah akan lebih besar dan dalam. Karena ada kalanya ayah selalu iri melihat anak-anaknya lebih dekat dengan ibunya. Oleh karena itu, ayah selalu memenuhi permintaan dan kebutuhan keluarganya, terutama untuk anak-anaknya. Kebahagiaan anggota keluarga adalah kebahagiaan dirinya. Sifat ayah pada dasarnya mengayomi, bertanggung jawab, dan berusaha membuat anggota keluarga senang dan bahagia. Ayah berharap anak-anaknya menjadi seorang manusia yang tidak rapuh, tidak nakal, kuat, dan bertanggung jawab. Ayah selalu ingin anak-anaknya punya lebih banyak kesempatan daripada dirinya. Ayah selalu sedih ketika melihat anak-anaknya pergi bermain dengan teman mereka. Karena beliau sadar, itu adalah akhir masa kecil mereka. Ayah selalu berusaha keras mencari jalan agar anaknya bisa merasa sama dengan teman-temannya yang lain. Ayah berusaha menjaga anak-anak gadisnya. Ayah merupakan kepala keluarga yang menopang dan menjadi sumber kekuatan untuk keluarganya. Ayah memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak. Selain itu, beliau memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah. Seberapa capek dan keringat bercucuran, beliau tetap bekerja. Ayah, pengorbananmu selama ini takkan pernah kulupakan, dan aku berusaha membuat ayah bangga kepadaku. Terima kasih, ayah.